Selamat datang di Batak Nesia Channel. Seperti yang kita ketahui, pada umumnya keberadaan pohon di pinggir jalan berfungsi sebagai media peneduh. Pohon juga berfungsi sebagai nilai seni dan memperindah pemandangan kota. Akan tetapi, dengan meningkatnya kebutuhan lahan untuk memperluas jalanan, pohon yang berada di sekitaran jalan sering ditebang. Selain demi lahan, pohon juga dipotong jika sudah mengganggu aliran kabel listrik dan kendaraan yang melintas. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, agar kami lebih semangat memberikan informasi tentang budaya Batak dan juga tokoh-tokoh Batak yang menginspirasi kita semuanya. Baru-baru ini kejadian unik terjadi di Balige, Sumatera Utara, di mana pohon yang ditebang mengejutkan warga sekitar lantaran terdapat beberapa peluru yang masih utuh di dalam pohon yang diperkirakan pohon tersebut sudah berusia ratusan tahun. Kejadian unik tersebut beredar luas di masyarakat berkat postingan Facebook berita hangat Tobasa. Di sana dituliskan bahwa pohon yang ditebang tersebut di dalamnya terdapat sejumlah butir selongsong peluru senjata api yang masih utuh. Ada yang berpendapat bahwa peluru tersebut merupakan peluru 303 British Mark 7 yang diproduksi di Royal Laboratory tahun 1945. Menurut postingan Facebook berita hangat Tobasa, pohon tersebut sudah berusia 100 tahun. Dalam postingan tersebut, banyak netizen yang berpendapat mengenai peluru yang ada di dalam batang pohon. Sebagian berpendapat bahwa peluru tersebut sengaja disembunyikan dan ditancapkan ke dalam batang pohon pada saat peperangan di zaman dulu. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa peluru tersebut merupakan saksi sejarah pada masa penjajahan dulu kala. Dan banyak juga netizen yang memberikan saran agar batang pohon tersebut beserta peluru yang ada di dalamnya dibawa untuk dimuseumkan. Sebagai salah satu bukti bahwa dulu kala pernah ada peperangan di tanah Batak oleh leluhur dan penjajah Belanda. Nah, mendengar berita tersebut, bagaimana pendapat para dongan semuanya mengenai peluru yang ditemukan di dalam pohon tersebut? Silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Selalu bantu kami dengan cara like, subscribe, share, dan komen ya dongan. Dukungan kalian adalah motivasi untuk kami dalam berkarya. Horas dan Mauliate.